Halo-halo cuy. Jadi misi kita kali ini adalah bagaimana cara menemukan atau membuka sebuah resep tersembunyi yang ada di event Aida Cafe cuy. Jadi di sini kalian bisa lihat kita masuk terlebih dahulu untuk di Aida Cafe dan di menu terbatas. Nah, ini dia. Di sini kita harus menemukan secara manual yaitu resep yang tersembunyi itu cuy. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama di sini ada potato dan brokoli ya. Ada brokoli, kita masuk lagi ke masak. Kita cari potato dulu. Oh iya lupa, kita masuk di tab kedua, cari potato, masukkan kemudian brokoli. Nah, untuk yang hidden resepnya kalian bisa masukkan, bentar kita cari dulu. Nah, ini dia Turki ya. Jadi kalian masukkan si Turki. Terus untuk yang terakhir adalah apple. Di sini tingkat keberhasilan masih 28% dan seperti biasa yaitu kita penuhin untuk bahan yang paling banyak. Di sini saya coba untuk kasih ke potato dan udah 100%, kita coba untuk memasak apakah berhasil. Oke, dan braised turkey with apple udah jadi cuy. Jadi di sini kalian bisa lihat. Oke, kita back lagi. Kita masuk ke menu yang kedua. Kita coba lihat untuk di Aida Cafe. Nah, kalian di sini bisa lihat ya, untuk di menu pertama kita udah selesai. Sekarang selanjutnya menu yang kedua, di sini ada brown rice dan poultry. Ada telur puyuh. Kita masuk lagi ke masak. Kemudian kita ke tab kedua. Potri egg ya, telur puyuh, kemudian brown rice. Oke, dan untuk selanjutnya di sini kalian bisa memasukkan yaitu apple. Jangan lupa apple, kemudian grape, anggur ya. Lalu seperti biasa tingkat keberhasilan kita naikkan terlebih dahulu cuy dengan cara mencari bahan yang paling banyak. Di sini saya coba untuk masukkan telur puyuh karena banyak ya. Oke, udah 100% dan kita buat. Apakah berhasil? Oke, dan berhasil, kita jadi apple cake. Oke, dan kita coba masuk ke Aida Cafe lagi. Kita akan membuka untuk resep selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat ya, masih kosong, dan di sini ada resep yaitu madu dan lettuce. Kalian bisa lihat dan ingat ada madu dan lettuce. Oke, kita back lagi. Kita masuk kembali ke dalam masak. Pindah ke tab kedua, terus kalian masukkan madu lalu lettuce. Di sini kalian bisa masukkan yaitu si salmon ya. Di sini ada salmon. Kita coba masukkan, kemudian kita 100%in cuy. Jangan lupa 100% bahan yang paling banyak ya, kita tambahin. Lalu kita coba masak. Oke, jadi pan fried salmon. Kemudian kita back lagi, kita balik lagi, ada dua resep yang masih belum terpenuhi ya. Kalian bisa lihat tadi, kita coba masuk di menu terbatas. Kita geser ke bawah. Kemudian kita di sini udah mendapatkan yang masak kita tadi ya. Ada salmon. Oke, kita selanjutnya di sini ada potato dan jamur. Kalian bisa lihat ya, ada potato dan jamur. Jangan lupa kita back lagi, masuk kembali ke dalam masak. Kita ke tab kedua. Jamur kita masukkan, kemudian potato. Untuk resep selanjutnya kalian bisa masukkan yaitu, ntar kita geser ke bawah, ada turki ya. Kalian coba masukkan turki dan kita penuhin terlebih dahulu untuk tingkat keberhasilan sampai 100% cuy. Di sini saya coba untuk masukkan jamur dan potato. Oke, udah 100% dan kita coba masak. Dan jadi turkey beetroot.
Oke, kita back lagi, masuk kembali ke dalam Aida Cafe. Oke, kita coba masuk ke menu terbatas, kita geser ke bawah. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk menu yang tadi kita buat udah masuk turkey, potato, dan jamur. Dan selanjutnya di menu yang paling bawah, di situ kalian bisa lihat ya, kita butuh air mineral. Kita back lagi, masuk ke dalam masak, kemudian kita masukkan air mineral. Lalu untuk dua resep yang rahasia, kalian bisa masukkan yaitu si apel. Di sini ada apel, kita masukkan terlebih dahulu. Lalu ada sugar, gula ya, dan masukkan. Kemudian seperti biasa untuk tingkat keberhasilan kita penuhin sampai 100% cuy. Oke, 91. Oke, 100. Kita coba masak. Oke, dan jadi apple juice. Kita cek lagi untuk di Aida Cafe di menu terbatas. Di sini sudah tidak ada tanda tanya lagi cuy, atau hidden resep ya. Jadi kita udah penuhin. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Game Lover yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Bagi yang suka dengan videonya silahkan di like. Jika kurang menghibur dan kurang bermanfaat silahkan di dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Game Lover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.